Assalamualaikum. Selamat pagi. Ada di laluan antara Rasa, sebelah sana Rasa ke Bukit Beruntung. Okey, hari ni aku bawa puso, puso merah ni, ya. Yeah. Isi 4 unit manhole. Ha, mana dia rupa barang dia? Ha, ni dia rupa dia. Yang tepi jalan kan, tepi jalan kalau korang tengok ada penutup besi tu, inilah dia rupa barang dia. Cuma aku nak ceritakan, ini bawa lori kargo. Yang ni pintu. Cara aku ikat, aku ikat macam ni, cangkuk sini lalu dekat bawah pintu dia, ikut atas sana. Biasa kadang kita tengok ada yang ikut-ikut ni kan, ikut kesesuaian sendirilah. Macam aku buat cara aku lah. Sebab ikat yang macam ni aku rasa lebih puas hati dan lebih selamat. Semalam aku ikat sebab dia ada goyang-goyang. Sebabnya bawah dia tu dia ada besi. Tak boleh nampak. Dia ada besi. Jadi besi tu yang kena pada lantai tu. Dia ada 4 poin. Jom kita tengok sekejap ya. Ke atas dia, mana rupa dia. Untuk bawah ni aku cangkuk dekat chassis. Sebab kalau nak cangkuk dekat sini, nanti dia punya apa ni, pengikat dia tu dah dekat sini. Jadi memang masalah lah nak ikat. Senang cerita tak boleh ikat. Depan sampai belakang aku cangkuk dekat chassis. Okay, ni dia rupa dia. Kadang kita tengah jalan. Oh, ni ada TM nya. Tengah jalan kita nampak apa, penutup ni aja kan. Bahagian bawah dia macam ni lah. Kadang-kadang dia ada kecil, kadang-kadang ada besar. 4 unit aku isi. Tapi hati-hatilah kalau ikat pakai belt ni. Dia bahagian konkrit ni dia tajam, kena lapik. Kalau tak belt putus. 4 unit kesemuanya. Ni nak turunkan ni, kena angkat penutup dia ni dulu, baru boleh angkat yang bawah tu. Sebab penyangkuk dia ni, bahagian bawah tu dah dalam bawah penutup. Sekian perkongsian untuk hari ni. Cara aku isi, cara aku ikat atas lori kargo ni. Dah lama tak buat puso merah ni. Apa pun semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Hati-hati bekerja. Semoga semua selamat.